ibadat, tempat ibadat bagi setiap agama. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak popong, nasyaya hacuh ni. Manusia hak pasang denai, karut, kaca, otak, cemah, hati cemah, serta dengan perbuatan hak pasang karut kata, masya Allah, hacuh habis. Tak ada kira agama dah. Ia pasang orang ganah ni, ia tak ada pergi mana dengan agama. Dia kira nafsu dia. Gapo hak dia berasa nak buat, dia buat. Buat. Patutnya nanti kira semula. Ni Allah Ta'ala raya. Nota kaki 1041. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ayat 39 sampai 41 suratul Hajj. Sudah tiga kali dah baca ayat ni. Alhamdulillah, tiga kali kita dengar ayat ni menambahkan keimanan kita. Kalau sekiranya benar-benar kita faham dan mengerti arti kandungan yang ada di dalam Quran, Allah Ta'ala firman diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Sudah hurai dua kali dah ayat ni. Masuk ayat yang ke-40 ni, siapa tu orang yang diizin boleh perang dengan sebab dia dizalim? Iaitunya allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, iaitu mereka yang diusir. Yang diusir ni artinya dihalau, dihambat keluar daripada dari kampung halamannya ataupun dari tempat kediaman yang dia duduk dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Maknanya dihambat, dihalau keluar dengan zalim. Dibakar rumah, dihalau keluar, tak boleh kerja di tempat hak dia duduk cari makan dan sebagainya. Ini ada seluruh dunia sampai ke hari ini. Orang-orang yang dihambat ataupun dihalau keluar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata. Kata apa tu? Tuhan kami ialah Allah. Kerana tu kecek mudah-mudah kan? Kerana orang Islam beragama Islam, berpegang teguh dengan Islam, orang kafir tak setuju. Orang kafir dendam, orang kafir benci dan tak kena. Supo dengan ayat yang Allah Taala firman cerita orang-orang zaman dulu, wama naqamu minhum illa ay yaqulu. Apa ayat? Wama naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Orang-orang kafir ni ia dendam terhadap orang-orang pada zaman dia tu kerana apa? Kerana orang Islam berkata ataupun orang tu berimej dengan Allah yang amat terpuji. Patu dah. Maknanya orang kafir ia dendam, ia benci sungguh. Siapa dok gitu tukar agama, dok gi berimej kepada Allah, ia benci. Hak itulah dia bunuh, dia seksa dan sebagainya.
Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya rutuhlah tempat-tempat apa? Pertapa'e serta gereja-gereja kaum Nasara dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya. Ning Allah Ta'ala dia mau semua tempat-tempat yang ibadat, tempat ibadat bagi setiap agama. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak popong, nescaya hancur habis. Manusia hak pasang denai karut kaca otak cema hati cema serta dengan perbuatan hak pasang karut gitu. Masya Allah hancur habis, tak ada kira agama dah. Dia pasang orang ganah ni, dia tak ada pergi mana dengan agama. Dia kira nafsu dia. Gapo hak dia berasa nak buat, dia buat. Patutnya nanti kira semula. Ni Allah Ta'ala ayat. Nota kaki 1041. Yakni jika tidaklah kerana Allah mengizinkan orang-orang yang berimeh, yang dianyanyai supaya tampil menentang pencerobohan kaum kafir, semenjak zaman Nabi-Nabi yang telah lalu hinggalah ke zaman Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya rutuhlah tempat-tempat ibadat umat-umat yang berimeh itu dalam zaman masing-masing. Gitu. Setiap masa, setiap tempat ni dia ada tempat ibadat. Kalaulah Allah Ta'ala tak popong, tak jaga tempat suci saat ni atas muka bumi, nescaya hancur habis. Kalau kita tengok zaman-zaman lah ni, orang-orang duk perai, songkram, Masya Allah, dia tak ada kira lah masjid ke, bot ke apa, hancur habis. Nya temboknya berdeh habis. Lepas tu bukan negara kafir dengan negara Islam tak. Kadang-kadang negara Islam sendiri, kerajaan yang dipimpin oleh orang yang mengaku katanya dia Islam, tapi Masya Allah, bong banyak mana masjid. Wutuh masjid. Terbakar masjid. Nah, gitulah tempat amal ibadat. Apatah lagi orang-orang kafir yang buat terhadap orang-orang Islam. Sehingga rumah tak ada dan kena duduk lipai pergi kepada negara-negara jiran dan sebagainya. Rata-rata dunia orang kena duduk lari. Gitulah keadaan dunia ni sampai ke akhir saat dunia pun masih duduk berlaku macam itulah. Tuhai rakyat di dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiduha bainan nas. Hari-hari Allah Ta'ala ganti, silih ganti di antara manusia. Hak maju bukan maju sokmo dak. Hak mundur bukan mundur sokmo. Tapi dia kena ada munwian gitulah. Kadang-kadang maju, kadang-kadang rutuh, kadang-kadang perai, kadang-kadang bersatu. Ha tak. Negara mana-mana kadang-kadang nampak maju, amin, selamat. Ha. Duk tak lama lepas pada tu ada rusuhan, perai, berdei taki, songkram, kelang meang dan sebagainya. Gitu. Tak ada negara hak pasang senyap, sokmo molek, sokmo tak ada. Ni kita kena faham bahawa fitrah Allah Ta'ala buat macam tu lah. Dia tak ada pasang manusia, pasang apa? Amin, selamat sokmo, sedaknya duduk dalam negara ni. Satu cuang masa ya. Satu cuang masa ya. Yang Allah Ta'ala wi keamin ni, keselamat teh. Lepas dah tu dia jadi gotu kan ni. Ha, mari ceraca, mari pergi tangis, say nama. Ha, berhenti molek, bina. Lama-lama gotuh pula. Lagu tu lah. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, iaitu agama Islam. Hak ni kita kena yakin ni. Walayansurannallahu man yansuruh. Allah Ta'ala tak ada kehendak kita tolong dia. Sebab Allah Maha terkaya. Maha kaya dan lebih dari segala-gala. Tapi Allah Ta'ala ia janji, siapa yang tolong agama. Ha ni. Siapa yang tolong agama? Maknanya untuk nak memajukan agama, untuk nak sebar agama, maka Allah janjian nak tolong orang tu. Sebab tu khijah-khijah agama ni, minta maaf deh, orang khijah agama jangan duk harap katanya nak kaya dengan sebab khijah agama. Nak rumreng,
dengan sebab duit orang duk bui, go tu go ni kan, jangan dah harap. Tapi kita kerja adalah kerana Allah. Rasul-rasul semua tak ada seorang pun yang kaya raya dengan sebab jasa agama hak dia duk sebar, kecuali Allah Taala bui mukjizat kelebihan kepada setengah-setengah rasul, nabi-nabi dan sebagainya. Tapi tu pun dia guna, dia kubkum kekayaan dia tu. Alhamdulillah molek. Saya misal Nabi Sulaiman jadi raja dia, bukan pangkat rasul, pangkat nabi saja dak, bahkan jadi dia diraja reti go tu go ni go tu, banyak perkara yang Allah Taala bagi kepada dia, sehingga apa menate-menate duk kecek dia reti, jin kecek dia reti, semua jin syaitan duduk bawah perintah dia belaka. Tapi dia guna kuasa dia betul molek, sehingga dia sebut hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur, ada di dalam surah An-Naml. Ini adalah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada aku, yang Allah nak uji aku, adakah aku syukur ataupun aku kufur. Tengok ni Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf Allah Taala bagi kepada dia, iaitu boleh jaga Klang Pendin dan negeri Mesir pada waktu tu. Tapi dia tawaduk. Klik kepada tajuk yang saya royak saat ni. Orang-orang hijau agama ni, orang kena bersih, cuci. Cuci belaka. Otak dia, hati dia, kecepe dia, perbuatan dia, amalan dia, gerak kerja dia, semua tiap-tiap perkara kena cuci. Niatnya lillahi ta'ala untuk nak sebar agama Allah di atas muka bumi. Pasal kalau sekiranya orang hijau agama, orang sebar agama, hati tak cuci, mulut huduh, otak cuma, hati karak, apa kita nak kata apa? Apa tu? Mung kepada ke dunia semata-mata, dunia, dunia, dunia. Masya Allah, macam mana kalaulah ambil agama sebagai topeng, sebagai nakat, tapi dana cuma. Hak ni lah Allah yinjan di dalam ayat ni, wala yansurannallahu man yansuruh, Allah Ta'ala akan bantu, akan tolong orang yang tolong agama Allah di atas muka bumi. Tak ada kira duduklah mana-mana di atas muka bumi, asalkan ikhlas sungguh-sungguh dalam hak hijau agama, insyaAllah Allah Ta'ala tolong. Hak ni kita kena yakin 100% di dalam ayat Quran. Allah Ta'ala firman ada beberapa tempat hubungnya dengan ha-ha hijau agama ni. Akhir sekali, inna Allah la qawiyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha kuasa. Hubung daripada hak saat ni, wala yansurannallahu man yansuruh, ayat yang ke-41 ni Allah wayak pula sifat orang yang tolong agama Allah. Gapo tu? Ni sifat orang mukmin yang sebenar. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ni pak kagon. Iaitunya mereka, iaitunya umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang. Masya-Allah. Ni kena ingat molek ni. Siapa yang pegang teraju, tak ada kira tamneng apa-apa saja, walaupun manusia biasa tak ada tamneng, apatah lagi orang yang ada tamneng. Presiden, raja, menteri, nak rong nayuk kau ikutlah. Nak tok tajuk gapo-gapo apa? Jawab teh gapo ikut. Tapi hak pentingnya orang itu adalah orang yang mendirikan solat. Nah, ini penting sekali. Apatah lagi kalau sekiranya sebalik pada tu, pemimpin tapi tak semaya, pegang jawab teh, dia ada jawab teh, sepatutnya jadi contoh kepada orang ramai, tapi dia sendiri tak semaya, duk minum arak, duk berjudi, duk bojel rata. Masya-Allah. Ni orang yang tu hetok mula-mula sekali, orang yang semaya. Pak bukan mudah dah nak jaga semaya ni, masya-Allah, bukan mudah. Jangan peha katanya, ai mudah ya nak jaga semaya.
Ya, nak semaya mudah, tapi nak jaga isi yang ada di dalam solat tu bukan mudah. Kita duduk semaya selama ni, sampaikah hari ni? Khusyuk ke tak? Molek ke tak? Ikhlas ke tak? Ni, daripada semaya itulah yang boleh membawa kepada kemakmuran, mankong, mankang, kemajuan, berkat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang jadi pemimpin, orang yang jadi rakyat dan semua di atas muka bumi. Sama lagi, serta memberi zakat. Maksudnya, benar-benar pasal ini, ini benar penting berlakon yang Allah raya. Salat, zakat. Dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan. Allah. Dan perbuatan yang mungkar. Tu kijau-kijau orang Islam belakang tu. Apatah lagi pemimpin. Pemimpin orang yang jadi ketua dalam negara Korea. Semua tiap-tiap lapisan kena rayak semua kebaikan. Seru kebaikan dan lari kemungkaran. Dang-dang ketong ada orang budak-budak muda duk mengisak, duk gapo, duk zina, duk mabuk, duk kaya, duk gapo. Kuat lang ke habis. Jangan ada. Walaupun unik-unik ke JN. Rakyat katanya tak apa, daun ketong ni jadi ubat. Ubat manalah? Nak? Ubat selah pada dah. Kunyak, 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 sudah. Tapi Masya Allah, 3 kilo lah, 380. Jadi ubat ke tu? Arok-arok jadi tamadah habis. Zina-zina budak-budak punuh habis. Dalam kampung. Ha, Masya Allah. Ha, ni kita perlu kepada apa? Pemimpin, orang yang pergi jawab teh tu, pakak-pakak. Nak hijau sore memang, dia tak boleh hijau sore. Kena sepakat. Tok Imeh, Tok Nebel, Tok Kemenih, Oboto, Tok Tutuk ni, pakak-pakak kerja belakang. Gua jadi kampung halame, cuci bersih belakang. Tak ada arah. Tak ada air dunia lah ni. Jadi macam ni, supaya kita duduk tengok. Nah, Tuhan pun raya akhir sekali dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Lepas tu dia raya pula dalam pimpinan Ar-Rahman alik bawah ni, 1042. Umat Islam yang telah diizinkan menetai pencerobohan musuh-musuh Islam itu apa? Dipuji oleh Allah Ta'ala kerana mereka berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan sekiranya mereka memegang kuasa, nacanya mereka akan menjalankan hukum-hukum syariat Islam dengan sempurna. Tengok, ya rakyat jelas-jelas sini. Kadang-kadang, hak ni lah duk jadi bahaya kalau sekiranya kadang-kadang setengah-setengah hari apabila dia kecek. Dan nanti saat haranak, rakyat katanya nak menegakkan syariat agama Allah di muka bumi, kena igak lalu dah. Hak tu dah. Kita tengok pendakwah. Apa? Orang-orang yang kecek hak Islam dalam khutbah ke dalam gapo, setengah-setengah negara lah. Lepas pada semaya jemaah, pakai masuk gok lalu dah. Kertas dah duduk tunggu lalu dah. Siapa yang khutbah kecek cara nak menegak Islam di atas muka bumi, nak jalan hukum Allah, pakai orang tu mati dalam gok. Ni negara-negara Arab ni, saya dah. Tepat kita jari kita nak dengar macam ni. Kecuali orang apa sayang? Orang-orang nampak duk perhati dia. Nampak ai bahaya yang ni. Igak pak pakai supik mati dengan hatu. Sunhai tak tahu tanya gimana. Macam mana tu kena mati kat orang dah tu. Kena mati kat orang dah. Sebab apa? Sebab orang pahal katanya dia ni adalah fikiran dia, cara hidup dia pasal nak menegak Islam. Masya Allah, tak ada arah. Nak menegak Islam di atas muka bumi ni bukan kerja, bukan kerja mudah-mudah. Tapi apabila kecek dah, rayak dah, sebar dah, buat dah, tidak disetujui oleh pihak yang tak setuju dengan Islam. Maknanya ni, kalau tajuk ni, siapa yang boleh kaya ikhwam, rayak, 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 Masya Allah, kita akan rasa katanya cacing orang-orang Islam nak menegak kebenaran. Tapi tak ada arah. Benar-benar pasal ni dia kena kecek, kena rayak kebenaran. Siapa yang susuk isi yang ada dalam Quran, berarti orang tu dia susuk ilmu. Benar kebenaran dia tak rayak. Nak jalan tak jalan, hak tu duduk di pihak yang berkuasa. Tapi untuk rayak kebenaran, memang dia kena rayak. Lepas tu tanilah jiwa dalam hati kita tiap-tiap orang ni. Benih Islam. Tu ulama-ulama dia katakan, mung tanilah Islam dalam hati kamu, nescaya dia akan tumbuh dalam masyarakat. Masya Allah, ni priap-priap. Nak ayat katanya supaya benih kita tanam butir-butir dalam tanah.
tanih pom 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 pom, insyaallah dia kitab jiruh buh baja kepada dia yang ketumbuh. Gitulah nak kepada Islam ni, kena tanih semua, lepas tu nak mati dalam Islam. Gitulah nah, panjang sikit pagi hari ni, mudah-mudahan ia akan mendapat kebaikan kepada kita semua insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.